Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar pada Senin 30 Januari 2023 menyebut PKB berencana mendeklarasikan Capres dan Cawapres sebelum Ramadan dalam koalisinya bersama dengan Partai Gerindra. Muhaimin mengungkapkan alasan pihaknya belum mendeklarasikan Bacapres dan Bacawapres karena menunggu partai lain bergabung dalam koalisi PKB Gerindra. Ya, kita akan berproses sambil menunggu perkembangan partai-partai lain. Ya, tentu kita akan melibatkan partai-partai yang hendak bergabung sekaligus menunggu peta dari kekuatan presidensi threshold dari partai-partai lain. Komunikasi produktif. Kiai-kiai kan membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi supaya start kampanyenya itu kalau bisa paling akhir sebelum bulan Ramadan. Selain itu, Muhaimin atau kerap disapa Caimin juga menyebut siap menyodorkan nama jika Presiden Joko Widodo meminta nama menteri dari PKB terkait reshuffle yang semakin santer berhembus. Caimin menyatakan reshuffle hendaknya tak sekadar urusan politis semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kinerja. Ya, reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tetapi meningkatkan kinerja pemerintahan. Caimin, PDIP kan sudah memberikan nama menteri yang bisa di reshuffle. Kalau PKB sendiri sudah mengusulkan nama belum ke Pak Jokowi? Nggak perlu, PKB nggak perlu mengusulkan siapapun untuk reshuffle atau tidak, karena Presiden datanya lebih tahu lah daripada kita. Belum. Oh siap, kita punya banyak nama yang siap.